Oke, sekarang perjalanan pulang dari England tadi, kita tuh jalannya jalan yang beda. Aku ambilnya dari jalan yang lebih mudah. Tetap bersama dengan saya. Jadi aku ini ambilnya dari jalan setapak. Orang lain mungkin dari turunnya dari jalan yang sama tadi dari tangga, tapi saya tidak sanggup karena kaki, karena kalau belum biasa itu kaki akan sangat sakit sekali. Oke, lihatin perubahannya. Kita bisa lihatin. Kita ikutin jalan ini aja. Tanda-tandanya ini. Sangat sepi, teman saya sendiri karena teman saya sudah pergi tadi dan orang belum ada yang turun dari sini. Di sini sih saya lagi bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi panduan saya supaya jangan tersesat. Tadi saya sempat agak keliru sih, jadi saya bertemu dengan namanya lupa namanya. Saya cuma mengikutin dia. Perjalanan ini minum saja waktu 4 mile di sekitar 6 km.
biasanya menempuh menggunakan waktu 1 jam. Kalau mau kepingin cepat, bisa lewat tadi tangga, cuman itu sangat sakit. Ini jauh, lumayan lama, tapi nyantai. Sometimes you can see a bighorn sheep. Oh, where? Now that there's snow on the ground, it's easy to see animals. Okay. Like a sheep, bighorn sheep. You ever seen one? Yeah. I haven't seen him. You can sometimes see them on the boulders. Okay. And now that there's snow, It's easy to see them. You know, there's contrast. So I always look up there for sheep. Okay. Let's take a look. Tapi dia bilang nggak ada. Sekarang dia mau melihat sheep yang besar. Kambing atau domba lah sheep ya, yang besar katanya. Indah bukan? Semua teman-teman bisa lihat, mungkin suaranya agak berisik dari sepatu saya. Oke, sekian dulu video saya dari mendaki sampai penurunan. Semua butuh waktu tadi dari mulai awal sampai saya kembali ke mobil, kita 4 jam. Efeknya luar biasa. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video saya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.